Halo, selamat siang. Saya sekarang lagi di lokasi lapang sepak bola Borujo. Ini kembali saya menemukan kucing ini. Kucing ini langsung akrab, kayaknya kucing yang dulu saya tinggal di sini, induknya si Petot. Iya, ini induknya si Petot kayaknya sih. Nah, bisa kok bisa ketemunya udah berapa bulan? Ini mudah-mudahan ini kayak ya, kalau ciri-ciri persis ini enggak, ini bener nggak, ini kucing ini ketemu lagi ya. Tidak jadi. Bener enggak nih? Ini lapangan nih, lapangan sepak bola Borujo Wetan nih ya. Itu sebelah utara ada bangunan kios pemerintahan desa membangun kios nih. Itu sebelah utaranya lagi, belakang ke sini ada Borujo Wetan 2. Nah, ini yang nampak ini Borujo Wetan 3 dulunya. Ini Borujo Wetan 5 ya. Ini pesanan penonton yang setia yang menanyakan saya kangen sama lapang Borujo. Ya inilah seperti ini, kalau siang mah gak ada orang, sepi, panas masalah. Tapi saya ini tertarik sama kucing ini, kucing yang saya dulu dibuang ini ya, saya tinggal. Bener gak nih? Bener gak nih? Sayang, ketemu lagi ya. Menurut yang ini, Bener gak nih? Alhamdulillah ketemu lagi, hidup ya dia, hidup besar dia. Ini apa bukan ya? Emang kucingnya segini, tapi ini kurus banget. Oh, ini kurus banget kucingnya. Luang enggak ya? Tinggal aja sendiri. Tuh. Ini si Bangor nih. Bangor namanya. Langsung akrab ya. Nih. Oh iya. Udah deh, tinggal dulu ya. Nanti kesini lagi, jangan jauh-jauh sini aja. Alhamdulillah, berani ketemu. Itu memang dibuangin di sini, tinggal di sini. Ya, ciri-cirinya seperti ini. Ini kurus kan. Tinggal di mana nih? Ya, mungkin ini deh, nggak ada lagi kucingnya jadi kayak gini aja. Yang melaporkan di sekitar lapang kucing yang dulu saya buang beberapa bulan yang lalu, ini ketemu lagi. Panjang umur, sehat kamu di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawanya susah. Lagi. Ini kayaknya sih pengen dibawa lagi. Pengen dibawa lagi, persis sama kucingnya ini. Kok bisa ya ketemu lagi ya?
udah, nanti kita sambung lagi. Ini kayak udah beranak lagi. Yuk, tinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.